Sekarang kamu sudah dengar semua alasanku. Dan sampai kapanpun aku tidak akan menandatangani surat perceraian ini. Oke sayang, aku harus pergi. Aku tetap harus cari pekerjaan. Karena untuk memenuhi kebutuhannya, Ilham sekaligus ingin mencari si Indah, ya? Mas, aku akan transfer uangnya. Tapi itu buat Ilham dan Indah. Aku gak mau seperti itu. Aku gak mau terus-terusan aku minta uang ke kamu. Biar bagaimanapun juga aku harus tunjukkan kalau aku mampu. Aku sanggup mencari uang sendiri. Paling gak, biarkan kamu bisa lihat sendiri nanti, ya. Biar Gilang maupun anak yang ada di dalam kandungan kamu tahu kalau aku ini gak pernah berhenti untuk berusaha. Tapi mas, karena selama kita masih memiliki cinta, semuanya masih bisa diperbaiki. Mas, kenapa dirombek, mas? Kenapa? Karena aku gak mau kehilangan orang yang aku cintai. Orang yang sangat lembut, penuh pengertian, dan sabar menghadapi aku selama ini. Aku gak mau kehilangan kamu. Oke? Mas, keputusan aku udah bulat, mas. Tolong kamu jangan salah artikan perhatian aku. Aku kasihan sama Ilham dan Indah. Mereka anak-anak gak berdosa, mas. Mereka gak seharusnya menanggung masalah orang tuanya. Lalu bagaimana dengan anak yang ada di dalam kandungan? Aku juga gak mau dia jadi korban. Karena biar bagaimanapun juga dia membutuhkan sosok seorang ayah. Seorang bapak yang bisa mengasihi dia. Karena selamanya, aku akan selalu jadi pelindung kalian. Kamu Gilang dan anak yang ada di dalam kandungan kamu. Aku juga gak mau kalau anak-anakku itu menjadi seperti Ilham dan Indah. Mereka jadi korban akibat keegoisan orang tuanya, aku dan Mira. Aku gak mau hidup kayak gitu. Mas. Mas Yuda selalu bisa mencampur adukan perasaan aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Maafkan Mama ya, Nak. Kamu hadir di saat Mama dan Papa berada dalam situasi yang sulit.